wabarakatuh. Balik lagi di Kumis Rajo. Nah, tadi kita udah bantuin si Rahyang untuk bantuin shading ya. Jadi si ularnya itu lagi ganti kulit gitu kan. Nah, itu udah selesai. Sekarang kita mau lihat tadi si Raya kan, makanya gua kesini gitu kan. Nah, gua pengen lihat katanya sih telur kobranya udah menetas ya. Itu jangka waktu berapa lama sih ya? Itu sebenarnya harusnya mah 3 bulan, cuman karena suhunya pas kali ya. Jadi yeah. 2 bulan 15 hari doang. Oh, jadi lebih cepat ya. Iya, jadi lebih cepat. 2 bulan lebih 15 hari. Lebih 15 hari. Nah, telurnya ada 4 ya? Ada 4 telurnya. Cuman udah dipisah satu tadi. Oh, keluar. Gitu. Oh, udah keluar. Yeah. Gitu. Oke, coba ya, boleh deh. Bentar ya. Ya. Oke, kita tunggu ya. Nah, sambil nunggu jangan lupa di klik subscribe-nya. Oke, di like juga. Oke, yuk. Lanjut. Nah, ini nih. Loh, coba kira-kira buka. Ih, tetap jangan langsung buka, bahaya ini. Nah, ini udah pada keluar. Ini tadi pagi ya kayaknya ya? Iya, tadi pagi itu keluarnya. Telat kita kesini coy. Aduh. Nah, ini lebih baik kita pindahin biar safety. Ayo. Karena ini tempatnya kecil ya, tidak memadai lah. Gimana ya? Ayo, kita entas. Oke, ambil ya. Ini hati-hati ya, jangan ditiru juga gitu kan, karena ini berbahaya. Nah ini tadi yang udah dipisahin lah, yang keluar. Oh, ini keluar dia? Iya, jadi karena dipisahin. Oh gitu, iya. Oh, iya. Masih ada, apa namanya, cangkang telurnya. Kita pindahin ke situ aja semua ya? Ayo, gak apa-apa. Ini pakai media apa nih ya? Ini kebetulan saya nyoba nih, yeah. Medianya cocokin, jadi serabut kelapa halus. Biasanya kan buat alas reptil, raya jadiin buat alas. Sebenarnya alas itu apa aja om, yang penting bisa nyerap uap. Oh, terus iya. Suhunya stabil, yang penting kelembabannya, suhunya juga terjaga iya, itu. Nah, ini buat apa ya, sedikit pembelajaran juga dan pengetahuan juga ya buat kita semua nih. Kumpulan kobra bisa netes nih di inkub buatan ya, jadi alasnya itu pakai kokopit atau serabut kelapa ya? Iya, serabut kelapa yang lembut. Kelapa yang lembut, terus dibasahin ya? Basahin. Ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita mau pindahin biar lebih jelas ya. Oke. Geseran ya, terus ini ya? Yuk. Sini. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, gimana nih? Ini, wah bahaya juga coy. Ini, nah, untuk ukuran di mana? Di sini aja. Oh, di sini aja. Yes, jadi kita langsung. Nah, ini. Oh, gitu. Yeah. Nah, jadi untuk pengetahuan juga nih, ular kobra yang sebesar ini dia udah memiliki bisa gitu. Nah, untuk taringnya sendiri, taring kobra ini jadi dia dapat menyemburkan bisanya. Nah, sebagai contoh mungkin seperti ini ya, taring bisa lancip. Nah, jadi dia memompa menyemburkan bisanya itu jadi kayak seperti ngompa. Tapi di sininya bolong di tengahnya, jadi dia dapat menyemburkan gitu. Jadi enggak ketika kegigit, tek, jadi nyuntikin bisanya itu belum tentu gitu. Nah, itu bisa jadi dry bit ya, jadi gigitan kering. Nah, itu bisa jadi kalau misalkan kita kegigit, gigitnya gini contohnya. Gitu aja, dia langsung lepas. Nah, itu belum tentu dia mengeluarkan bisanya ya. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita pindahin. Coba dulu. Hati-hati ya, kita safety nih ya. Jaga jarak juga. Ih, hitam-hitam, keren ya. Kamera di sini dulu, mau ngulit. Nah, itu, guys, bahaya. Langsung masuk aja. Oke. Nah, kelihatan ya. Masih basah dia, masih baru keluar dari jantan. Oh iya, masih apa ya, masih ada kayak lendir-lendirnya gitu. Oi. Nah, ada yang mau keluar nih, satu. Nah, ini kalau misalkan telat sedikit kayaknya bisa keluar sendiri kayaknya dia. Iya, bisa keluar sendiri. Ini bisa ngedobrak kayaknya sih, kemungkinan gitu lah. Nah, udah kita pindah. Nah, keren. Nah, ini waduh, sebenarnya sih bagus, cuman ya sayang lah ya, bisa mematikan gitu kan, berbisa tinggi gitu. Nah, nih tadi ini kita lihat nih apa namanya, si alasnya ya. Jadi ya, ini pakai nah, serabut ini kelapa ya? Iya, serabut kelapa. Serabut kelapa. Nah, benar ini bisa jadi
apa ya, contoh tambahan lah gitu. Oh, ini dicampur apa nih? Itu ada pasir kucing sama pelibit, ah. Oh, jadi iya. Dicampur juga. Iya, mungkin si pasir kucingnya buat apa sih? Jadi biar nyerap ini ya? Iya, biar nyerap airnya. Nyerap airnya juga. Nah, seperti itu ya. Tapi bisa sih kalau misalkan pakai serabut juga, yang penting cukup suhunya ya pas ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, ini anak-anak kobranya ya? Iya, anak kobra. Nah, ini kita bisa lihat, ini dia lebih cenderung warnanya hitam ya. Nah, kalau misalkan dia diprovokasi, dia melebarkan ini, apa, tudungnya. Ada yang ini nggak ya? Ada yang galak nggak ya? Ada. Udah kelihatan belum? Ada kayaknya. Pasti ada lah salah satu ya. Iya. Ya, apa yang tadi? Yang keluar kayaknya. Iya, yang keluar kayaknya tadi. Nah, itu. Yang mana ini? Iya. Oh, ini dia udah ini apa? Ganti kulit apa ya? Iya, ganti kulit kepalanya itu. Kok bisa ya? Hah? Iya, itu. Ini aneh-aneh juga nih. Ini kan dia baru netas. Nah, di bagian kepalanya dia udah ini apa? Udah ganti kulit. Nah, maaf kalau misalkan nggak jelas ya, karena kita jaga jarak juga gitu. Takutnya dia spitting, jadi nyemburin ininya. Bisanya gitu kan. Nah, ini satu, dia udah ganti kulit. Itu yang tadi keluar tuh. Oh iya, ini nih. Ini galak juga. Nah, coba kita ini ya, kita provokasi coba ya. Dia ada yang mau gituin nggak? Kita gangguin. Nah, ini jangan ditiru ya, kalau misalkan kalian nemu di rumah atau di sawah atau di mana, jangan diambil kalau ular hitam kayak gini ya. Nah, ini nih, dia agak pipih tadi, cuman nggak nyerang sih kayaknya. Nah, ini nih, nah, dia tuh tudungnya tuh enggak ya, belum ini ya, enggak, kurang agresif ya. Iya, kurang agresif. Mungkin baru ini. Mungkin baru netes, capek kali ya. Tapi ini perlu diperhatikan juga ya, karena memang sebesar ini dia udah bahaya ya. Gitu. Oke deh, kita biarin aja ya. Iya. Nah, mungkin cukup segitu aja kali ya. Perkenalan atau misalkan kita ngeliat si proses apa belum aja menetas, cuman sayang banget ya gue nggak bisa ngasihin pas dia keluarnya gitu, karena kita udah telat. Nah, seperti itu. Oke, mungkin cukup segitu aja video gue kali ini. Semoga edukasi kali ini bermanfaat. Oke, kalau misalkan bermanfaat boleh di share. Oke, jangan lupa di klik subscribe ya, di like juga kalau misalkan bermanfaat, di share. Oke, salam kumis beracun, mantap.